Assalamualaikum guys. Hari ini hari Rabu tanggal 19 Juni 2024. Saya berada di Jalan Magelang daerah Kricak, Yogyakarta. Ini di Borobudur Plaza guys. Ternyata sekarang berubah guys. Borobudur Plaza yang dulu pusat perbelanjaan sekarang jadi tempat kuliner guys. Kebabnya enggak buka ini. Apa ini? Kita lihat si anunya, menunya ya guys. Ada soto Lamongan, ada soto Betawi, ada ceker ayam, gulai ayam, ayam geprek, bapak-bapak atas ada tempe garis sama tempe menduan. Soto Lamongan aja. Soto Lamongan aja. Ini anak-anak tadi diajak makan yang lain kok kurang cocok ya guys. Ya udah kita nyari soto aja yang kebetulan dapatnya di Borobudur Plaza ini guys. Malah sekalian ini mengingat memori dulu waktu sering ke Jogja berapa tahun yang lalu kan belum seperti ini. Dilarang bawa makanan minuman dari luar. Udah macam-macam ya. Ternyata di sini ada musolanya, guys. Ya kita sholat dulu ya. Sudah waktunya sholat maghrib ini, guys. Ini seperti ini guys, fasilitas musola. Toilet dan tempat wudhu di sini. Nah, ini udah cukup memadai untuk pengunjung. Ya kita sholat dulu. Ya sehabis sholat kita mau mulai makan soto ini guys. Makan apa kamu deh? Soto Betawi. Soto Betawi. Enak deh. Enak. Enak. Apa? Ya.
ada santan-santannya. Oh iya, memang soto Betawi seperti itu. Soto Lamongan. Nggon mo apa soto Lamongan? Cocok enggak? Enggak. Lamongan semua ini. Oh, ada cocok nggak ini? Iya cocok. Kamu ya. Ini makan apa kamu? Lamongan. Lamongan. Gimana? Enak. Oh. Ini yang ini beda sendiri nih guys. Makan apa ini? Ayam. Ayam goreng. Iya. Ini ada. Ini. Kamu udah pakai sambal ya? Oh, ini enggak suka sambal ini. Saya ini juga soto Lamongan, guys, sama jeruk anget. Ini soto Lamongan kayak gini. Ada sambal juga sama. Wah, ini. Langsung kita kasih jeruknya. Oh ternyata koyahnya anu ngambil sendiri guys. Bedanya di tempat lain ini biasanya udah ditaburkan di sini, ini kok malah ngambil sendiri di sini. Tinggal kurang koyane ini. Ya just then. Sayangnya ini gorengannya habis guys. Jadi ya enggak ada temennya ini si soto. Ya guys, kita mau nyoba soto Lamongan ala produk rasa ini tempatnya Pakau. Ini sip guys, anunya kuahnya udah rasa gurih, asinnya pas ini guys. Tadi udah tak kasih sambal ini satu sendok, ternyata udah cukup pedas ini guys. Nah ini dipisah, ini lebih enak kalau bagi saya anu makan soto pisah daripada dicampur. Bismillah. Kubisnya nek bagi saya kurang matang dikit ini guys. Kubisnya kurang matang dikit. Ini agak mentah ini. Telurnya pas ini.
kayaknya udah pas kalau ini minumannya jeruk anget. Ya kalau saya cuma masukannya semuanya udah pas, cuman bagi saya itu yang kubisnya kurang matang dikit gitu guys, masih agak mentah. Dan demikian guys konten kita kali dari Borobudur Plaza di Rica Jalan Tanggulang Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Apabila Anda suka dengan konten-konten kami, silakan klik like, comment, share, dan subscribe di channel ini RedmanSD.76 dengan tagline informatif, inspiratif, and fun. Nantikan konten-konten menarik lainnya di channel RedmanSD.76. Mohon maaf apabila ada silap kata maupun sikap. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.